Guys, 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 hari ni special sikit. Aku nak buat unboxing satu benda yang aku beli lebih besar daripada biasa, iaitu satu gaming monitor daripada Acer Nitro SVO Series. Assalamualaikum, Anish Adamzah. Welcome back to my another video. Ada yang baru datang channel aku, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa tekan butang subscribe and like video ni, ok? Dalam channel ni aku lebih tumpukan kepada vlog, product review ataupun unboxing, food review, hobbies, photography dan juga lifestyle. So jangan lupa tekan butang subscribe, tanda korang support aku, ok? Nak jadikan cerita, sebenarnya aku dah tewas dengan hasutan ataupun pujukan daripada seller-seller dekat PC punya online shop lah. Jadi aku nak beli monitor 24 inci 75Hz, tapi bila aku diracun lah, memang aku diracun oleh satu seller ni supaya ambil terus satu monitor yang memang cukup-cukup puas hati, besar dan juga refresh rate yang sangat-sangat tinggi, memenuhi kehendak aku sebagai seorang gamers dan juga editor. Di depan aku ni adalah salah satu monitor gaming daripada Acer. Acer Nitro, sekejap aku lupa nama dia, panjang sangat. Acer Nitro SV270P 27 inci Full HD IPS 165Hz 0.1 millisecond FreeSync HDR10 gaming monitor. Panjang kan? So aku terpaksa baca semula dia punya penuh. Tapi kalau ikutkan nama penuh dia, hanya Acer Nitro SV270P. Ini adalah salah satu monitor gaming yang dikeluarkan oleh Acer yang boleh dikatakan bajet. Dia ada dua series. SV series ni juga, dia ada SV series yang 270 dan juga 240YP kalau aku tak silap. Tapi itu 24 inci, lebih kecil sedikit tapi dia punya spek sama, cuma size monitor je lain. Tapi itu lebih murah lah. Kalau untuk ni mahal sedikit, dalam range RM899 macam tu. Kenapa aku cakap monitor ni monitor bajet? Sebab kita takkan dapat monitor lain yang tak murah lah. Dengan kekuatan yang dia bagi dengan refresh rate sebanyak 165Hz overclock, macam monitor yang telah aku beli ni. Kalau ikutkan, kalau brand-brand lain tu mau makan dalam 1000 lebih, 2000 lebih macam tu. Ini sebab tu aku cakap ini salah satu monitor bajet yang mempunyai refresh rate yang sangat tinggi tapi still lagi dalam kita punya range budget. So kotak dah ada depan mata, jadi biasalah kalau bila dah ada kotak ni, kita nak buat unboxing lah kata ni. Ok, kita mula daripada sekarang. Let's go. Struggle is real. Tak apa, kita sekarang kita dah buat keluar monitor ni daripada kotak. Okey, dekat sini kita ada dia punya tapak, tapak monitor dia. Okey, memang di ikat kemas lah. Dekat sini kita ada tapak, kita ada dia punya kabel, kabel plug untuk monitor. Dan juga kita ada wire HDMI dan juga untuk display port. Next, okay, dan ini kita ada monitor stand dan juga kalau kita nak lock stand ni dekat monitor lah, dekat belakang. Ni manual book, manual book. Tada, ini dia. Ini dia gaming monitornya. Guys, 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 ini monitor dia. Kalau korang dapat tengok, besar kan. So untuk memudahkan lagi aku tunjuk dekat korang ni, jadi akan pasang dulu dan kemudian aku akan tunjuk dekat korang.
Okay guys, sekarang ni kita dah siap pasang monitor ni. Senang je, hanya beberapa klik saja. So kita akan ambil stand dan juga kita akan lekatkan stand tu kat dekat belakang monitor dan dia akan dapat satu pegangan yang sangat-sangat kemas, sangat-sangat steady lah. Dan juga kalau kita nak lock kat bawah ni pun senang, hanya ada satu skru saja untuk kita pusingkan dan juga kita ready untuk kemaskan stand ni dengan monitor. Inilah hasilnya. Okay, ini adalah bentuk daripada belakang monitor sendiri. Okay, dia ada logo Acer dekat belakang ni. Dan juga ini ada ruangan sikit untuk airflow supaya bila dia panas dia akan boleh keluar daripada sini. So monitor ni tak ada RGB. Kalau yang mahal sikit kemungkinan dia akan ada RGB lah kat atas ni. So akan berlampu sikit kat tempat airflow ni. Dan juga dia punya stand. Stand dia dalam bentuk bulat ni dan juga berbentuk V. Ini adalah satu benda yang aku rasa spoil sikit lah yang diberikan oleh monitor ni. Bila dia buat kaki dia macam ni. Kalau anda kata seperti model-model lain tu dalam bentuk V ataupun bentuk X, nampak lebih futuristik dan juga macam gaming punya monitor lah. Tapi ni adalah salah satu benda yang aku rasa macam disappointed gila bila tapak dia bentuk bulat. Tapi tak apa, at least nanti kalau anda kata aku dah ready untuk betul-betul renovate aku punya bilik aku sendiri, aku akan letakkan bracket dekat dinding supaya lebih nampak lebih futuristic. Okay, ini adalah salah satu feature yang kita boleh dapat daripada monitor ni. Kita boleh adjust dia punya ketinggian ikut kesesuaian kita lah. So kalau kita nak rendah macam ni pun boleh. Dan kalau kita rasa nak tinggikan, so kita hanya perlu angkat saja. Okay. So okay, untuk monitor ni juga dia mempunyai kadar flexibility yang sangat-sangat bagus. So kita boleh jadikan angle monitor ni seperti ini, menegak. So kita cuma perlu adjustkan belakang ni sedikit ke depan dan juga kita boleh pusingkan monitor ni menegak macam ni lah. So anda kata ada orang yang nakkan monitor ni sebagai monitor untuk baca komen, untuk biasanya orang gamer sajalah yang akan gunakan monitor ni untuk baca komen dan juga masa live lah. So dia boleh buat monitor ni macam ni, menegak macam ni. Biasanya orang akan guna 22 inci ataupun 24 inci ke 18 inci ke macam tu lah. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan juga komen dekat bawah. Sampai jumpa di video akan datang. Bye bye. Apa katnya? Tak adalah, tak boleh pun, biarkan dia.